Saya tak ada masalah sek. Facebook yang saya cari, yang saya buka tidak ada. Bagaimana Facebook yang Lumut cari ada? Kita sedia maklum dengan isu-isu sumah maram dan buang bayi ni. Yang saya, soalan saya itu lebih kepada video pornografi ni. Walaupun tindakan oleh kementerian kata dah buat, dah diturunkan, tapi kalau dibuka benda tu, contoh dalam Facebook, masih lagi berluasa pornografi. Percuma je tengok benda tu, tekan ubat kuat keluar benda tu. Itu yang bahaya kepada gejala yang menjadi cabarannya, ada punca gejala sosial yang semakin membara. So semoga Allah SWT menjauhi kita daripada gejala ini. Nauzubillah min zalik. Soalan saya, sejauh manakah usaha advokasi berbentuk pencegahan dan pemulihan secara bersepadu yang dijalankan oleh pihak kerajaan dalam membendung gejala sosial seperti jenayah cyber lah. Misalnya untuk masyarakat Islam menerusi pelan tindakan sosial Islam. Masih. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertama, Kementerian Komunikasi melalui MCMC, kami sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan penyedia platform supaya mereka memahami norma sosial masyarakat kita, ajaran di Malaysia dan sebagainya. Supaya bahawa apabila mereka buat content moderation dengan izinnya, mereka lebih memahami undang-undang di Malaysia. Tetapi pada masa yang saya nak tunjuk sedikit data dengan Yang Berhormat, sebenarnya untuklah content kita cakaplah penurunan kandungan media sosial yang berunsur lucah sejak 2022 hinggalah tahun 2022, kandungan yang telah diturunkan adalah 186. Tahun 2023, kandungan yang telah diturunkan adalah sebanyak 636. Tahun ini, setakat satu hari bulan Jun sahaja, kandungan yang telah diturunkan adalah 308. Jadi MCMC akan ambil tindakan apabila kita terima aduan sama ada daripada penguatkuasa ataupun daripada orang awam. Jadi ini adalah hakikatnya. Maksudnya tak semestinya mereka yang duduk di penjabat MCMC, walaupun mereka buat pantauan secara proaktif, tak semestinya kandungan tersebut wujud dalam social media mereka. Dan oleh sebab itu, kami juga bergantung kepada aduan daripada orang awam untuk pastikan bahawa kandungan yang tidak sesuai itu bolehlah ditapis secepat mungkin. Kami faham dan kami setuju bahawa usaha daripada penyedia platform setakat ini masih kurang memuaskan. Kami akan teruslah mengadakan dialog, adakan mesyuarat dengan mereka. Sebenarnya Menteri Komunikasi sendiri akan pergi ke Singapura pada bulan Julai untuklah bertemu dengan penyedia platform supaya kita bolehlah lebih berkesan apabila kita nak mengatasi masalah sepertilah kandungan yang berusul lucah ataupun penipuan dan sebagainya. Sekian jawapan saya. Terima kasih Yang Berhormat. Jalutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya mendengar soalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat daripada Lumut dan jawapan. Seperti pepatah Melayu, melentur buluh dari rebungnya. Walaupun tindakan-tindakan diambil oleh pihak MCMC untuk menghalang video-video lucah, video-video sumbang yang tidak elok ditonton, kita perlu sedar bahawa kita sendiri perlu ada disiplin. Kalau kita sendiri pergi cari benda itu, maka memang ia akan muncul. Soalan. Ya, soalan saya, apakah sebabnya, alasannya yang menyebabkan soalan ini datang daripada sebelah sana? Tapi saya ingin tahu kenapa kita tidak boleh menyarankan supaya kita sendiri boleh ada disiplin, tak pergi cari benda, tak pergi tekan lah. Kalau kita tak tekan, memang benda tu tak akan wujud. So adakah MCMC akan memberi kuliah dan sebagainya, kalau perlu di sebelah sana juga, kepada ahli-ahli parlimen, terutamanya di sebelah sana, supaya jangan pergi cari benda-benda ini dan untuk lebih jelutong. Ubat bukan cari, dia keluar sendiri dan sebagainya. Kita tarak Facebook you buka, saya tunjuk you. Tak ada Facebook dia. Saya tak. Sila duduk semua. Soalan saya, Facebook yang saya cari memang saya tak ada masalah sek. Facebook yang saya cari, yang saya buka tidak ada. Bagaimana Facebook yang Lumut cari ada? Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Babi yang betul, saya mohon dulu tu tarik baliklah. Dia menuduh saya macam apa ni, mencari-cari benda sek tu buat apa?
Kita ahli parlimen yang tak ber... Sila duduklah. Jangan bazir masa. Ini bukan bahasa memalukan saya. Terima kasih ahli yang berhormat, Jelutong. Terima kasih Puan Speaker. Seperti yang saya telah sebut dalamlah jawapan pokok saya, sebenarnya memang pengguna media sosial perlu fahami bahawa media sosial ada algoritma sendiri. Mereka ikutlah algoritma, mereka akanlah membuat analisis terhadap tindak laku seseorang pengguna dan mereka akan push konten yang mereka rasa bahawa konten itu pengguna itu berminat. Tetapi yang paling penting ialah pada zaman ini, Puan Speaker, saya rasa itu penting, itu perkara yang serius Jelutong. Saya rasa pada zaman ini yang paling penting ialah memang ada konten yang kita, kandungan yang kita tidak berminat ataupun tidak kita suka yang dipush oleh social media kepada kami. Jadi yang paling penting pertama untuklah generasi muda, bagaimana kami mendidik mereka supaya mereka tahu bagaimana buat tapisan, dan sebagailah dewasa itu juga merupakan tanggungjawab kita sendiri untuk pastikan bahawa apabila kita nampak kandungan yang tidak seronok ni, buatlah, biarlah kita buat laporan. Apabila kita, dan jugalah kan tanggungjawab kita untuklah mendidik anak-anak kita supaya lebihlah celik digital. Sekian jawapan saya. Terima kasih Puan Speaker.